di sini ada banat-banat. Nih. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan sore ini Umi Muhammad masih berada di perkemahan para jemaah. Masya Allah, tabarakallah, para jemaah haji, alhamdulillah. Dan disinilah aktivitas jemaah haji di sore ini, karena sudah banyak yang pulang juga ya, yang ngambil lafal awal sudah banyak yang pulang. Tetapi untuk saat ini masih ada yang belum pulang juga. Terus di sini juga ada tas-tas para jemaah yang sudah pulang tadi siang itu, tadi pagi. Di sini masih ditinggalkan tasnya ya, karena kebanyakan tidak kuat untuk menggendong tas. Jadi di sini tasnya masih ditinggalkan. Tapi insya Allah besok apabila kita pulang, karena kita pulangnya insya Allah besok ada bis ya, masih ada bis di sini. Diminta di shoot, tumben minta di shoot. Ayo, dengan siapa ini? Oh, Pak Ustadz ini. Siapa ya, lupa. Hafiz, Pak Ustadz Hafiz. Nah ini siapa ya, saya lupa. Enggak tahu saya, enggak tahu. Ya dengan siapa Pak? Sandy. Oh, Pak Sandy. Apa Pak Agus ya? Pak Agus bukan ya? Agus. Ini Masya Allah Pak Ustadz Munir ini yang sudah terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Selamat Masya Allah. Ini, belum tahu kan? Belum tahu ini siapa ya. Sungkan aku mau tanya. Ustadz Andi Alamsyah. Masya Allah Pak Ustadz. Safira Travel udah masuk di YouTube saya dari awal sampai akhir loh. Pak Ustadz di mana ya? Hapunten. Mohon. Surabaya apa ya Pak? Surabaya. Ayo dong kenalin untuk Travel Safira Pak Ustadz. Kenalin Travel Safira. Seperti apa? Salah satu dari pimpinan Safira kan belum ada yang masuk sama sekali. Belum ada yang itu kasih maksudnya. Ayo sini biar dekat. Ayo silakan. Ayo silakan. Kasih tahu Andi. Dong. harus diliput di Surabaya nanti ya. Ayo silakan. Kasih tahu tentang Safira. Alhamdulillah Safira sudah berdiri mulai tahun 2002. Kurang keras, mohon maaf yang keras. Mic-nya apa ya, mic? Gak sound-nya ini nanti diperbesarin, gak apa-apa. Alhamdulillah Safira mulai berdiri sejak tahun 2002, sudah melayani jamaah haji dan umroh. Insya Allah. Untuk haji kali ini kami rombongan sekitar 640 jamaah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Berawal dari Embarkasi Surabaya. Oh, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Saudi Airlines dan Qatar Airways. Masya Allah, jadi jemaahnya kebanyakan Surabaya. Surabaya. Pak Ustadz sendiri Surabaya, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, sangat terkenal sekali ya untuk Safira. Mau kemana, Pak Ustadz? Terus apa lagi Pak Ustadz, silahkan untuk fasilitas-fasilitas. Untuk Safira, terus jamaah kami bagi berbagai paket. Alhamdulillah seluruhnya berarti mantap 11. Lebih mempermudah jamaah, lebih dekat dengan jamarot, insya Allah jamaah nyaman. Iya, Masya Allah. Hari ini tinggal jamaah yang nafar sani aja, yang nafar awal sudah kembali ke hotel masing-masing. Oh, tinggal 96 jamaah ya. Iya, Masya Allah. Saya mau tanya, apa ini dengan Safira ada dari paket reguler
Kata-kata bulan nggak ada, kita aja plus semua. Ya, Masya Allah. Jadi untuk reguler nggak ada ya, karena sempat ada yang tanya katanya, apa ini nggak ada yang reguler katanya. Jadi sekarang saya tanyakan ke pihak dari Safiranya sendiri, ke pihak dari salah satu, Masya Allah Tabarakallah di sini yang guide-guide yang sudah nomor satu, udah pinter-pinter Masya Allah. Doakan semakin jaya. Amin, amin, iya, insya Allah semoga saja semakin jaya. Amin, amin. Terus untuk paket umroh, apa ada? Paket umroh? Paket umroh insya Allah kita tahun ini mulai tanggal pertengahan Agustus, 18 Agustus mulai ada keberangkatan dari Surabaya. Iya. Mohon diberi kelancaran membawa jamaah umroh hingga haji mendatang. Amin, 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 insya Allah. Semoga untuk paket umrah ada yang paket apa saja? Paket umrah kita ada paket yang singkat 9 hari. Iya. Sampai yang terpanjang yang 13 hari. Juga ada umrah plus juga. Oh. Mau mampir ke Turki, ke Dubai, atau silakan tentunya menghubungi saya. Iya, insya Allah. Terus ini saya kan belum tahu untuk nomor teleponnya ya. Apa di sini bisa ditaruh di link? Oh ya nanti kita kasih. Gak, sekarang hafal enggak? Nomor teleponnya 031 ya. 8 5-nya 5 kali 8. 5-nya 5 kali terus 8. Dari awal, dari awal. Ulang lagi. 031. Ya. 8 5-nya 5 kali 8. Masya Allah, tabarakallah ya. Nanti saya tulis lagi di deskripsi ya. Masya Allah, ini untuk fasilitas jemaah haji luar biasa. Sangat nyaman. Masya Allah, dan untuk fasilitas di dalam khemah pun Masya Allah, saya lihat tentunya nyaman sekali. Terus ada lagi untuk fasilitas yang VIP, saya belum lihat ya, yang premium. Kemarin itu nggak sempat lihat karena nggak tahu, saya tidak tahu keadaannya di mana. Mungkin di atas ya, kayaknya. Iya, di tenda atas. Untuk paket premium kita bagi di tenda atas, juga jamaah wanita. Untuk tenda bawah, selama di Mina kita pakai di jamaah pria dan juga asistensi. Iya. Kita juga memfasilitasi tenaga pendorong, tenaga asistensi. Jadi sangat memudahkan jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk sahabat semua bisa tanya-tanya ke ini ya, nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Apabila kurang jelas bisa tanya langsung ke salah satu pihak admin di Safira insya Allah. Terima kasih Pak, ada yang mau disampaikan silahkan. Sudah, silahkan menghubungi Safira. Ini Ustadznya, salah satu. Ini Ustadz yang suka, boleh dipromosikan Ustadz sebagai apa di sini? Ini juara Azhar ya, di Mekah ini. Terima kasih Pak Ustadz semuanya, jasa kalau khairan katsiran. Semoga tetap semangat. Insya Allah Safira berjaya. Insya Allah ya. Assalamualaikum. Dan lihat sahabat yang hangat di sini juga di sore hari untuk ke restonya masih tutup ya sahabat yang hangat. Tapi kondisinya sangat bersih dan rapih ya, tidak kotor, tidak kumuh lagi. Dan untuk di sini juga lihat, Masya Allah, tabarakallah, semuanya nggak ada sampah, alhamdulillah. Terus sekarang saya mau lihat nih, sahabat Ibu Muhammad, di sini itu ada apa namanya, makanan ringan ya. Apa kalau makanan ringan itu? Saya perlihatkan di sini ada makanan ringan seperti snack-snack. Nih lihat ini itu gambar din ya sahabatku. Coba saya mau nyicipin. Ini untuk pelayan-pelayannya nih, Masya Allah. Jadi ini siapa saja yang mau silahkan ambil, gak ada yang larang. Katanya halal-halal. Tuh, saya mau minta apa namanya? Mau minta es krim. Masih ada es krim? Belum ada? Es krim after maghrib. Jam 5.
Oke, jadi es krimnya sudah habis sekarang. Kita katanya suruh nunggu nanti jam 5-an. Dan lihat aktivitas di luar seperti ini, sahabatku. Kita perlihatkan di sini. Ini untuk dapurnya, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Di sini, masya Allah, lihat tuh para jemaah haji yang sudah menyelesaikan mungkin lafal awal ya. Sekarang sudah bisa pulang. Dan lihat ramai banget ya sahabat Muhammad di sore hari ini. Lihat masya Allah. Jadi pelontaran untuk kepelontaran tidak jauh, dekat sekali ya di sini. Karena panas banget ya sahabatku. Mungkin sekarang Umi mau masuk. Kelihatannya di sini tidak padat ya, tetapi sewaktu kita di situasi pelontaran pastinya akan padat sekali. Tapi untuk di sini masih biasa-biasa saja karena masih panas ya. Kemungkinan nanti kalau itu apa namanya agak sore pastinya padat ya. Kita lihat aja. Di sini ada snack, masya Allah, tabarakallah. Ada flag, masya Allah, pokoknya semuanya ada. Di sini ada banat-banat. Makan tuh. Mana ya? Kalau orang Indonesia lihat ini di sini apa namanya remaja-remaja yang rokok ya seperti itu aneh banget ya. Tetapi di sini subhanallah lihat tuh udah biasa seperti itu. Jadi kalau di Indo kan pastinya kan ada ihtiram gitu ya, ada tempatnya. Lihat sekarang ini seperti ini sahabatnya Muhammad. Cewek-cewek lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Itu rokok apa namanya? Rokok elektrik ya sahabatku. Aku zoom ya. Lihat masya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cewek cantik-cantik, ya Allah, tapi kok seperti itu? La haula wala quwwata illa billah. Dengan duit sikit. Ada Maggi ya. Kesempatan kerja di tempat seperti ini ya. Ada saya lagi nge-shoot ya di sini, tapi mereka nggak itu, nggak dihiraukan. Tuh padang rokok, rokok elektrik udahlah, itu jadi masalah. Di sini masya Allah disiapkan terus, kalau habis pasti diisi lagi seperti ini sahabat Muhammad. Jadi kita mau ngambil tinggal ngambil aja. Masya Allah tabarakallah, Allah izakhir ya Rabb. Allah izakhir, masya Allah. Terimakan. Sini sudah disiapkan buah-buahan, ada pisang, ada jeruk, ada ini apa? Apel, masya Allah, tabarakallah. Lihat. Ambil satu.
permisi nggih Pak nggih. Dan di sini saya mau ngambil kopi. Karena saya ambil makanan seperti ini ya. Aku mau ambil kopi di sini resto yang keduanya. Oh, enggak ada gelasnya ya. Jadi masih ada tenda yang di atas ya sahabatku, tetapi Umi enggak ngeliput yang di atas. Mungkin nanti kalau ada waktu insyaallah saya mau ngeliputnya. Coba aku minum. Udah. Oke, terima kasih sahabat Muhammad. Inilah kopi yang sudah saya tuangkan. Terima kasih banyak untuk sahabatku yang sudah menonton video Umi. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiro. Semoga saja sahabatku yang mempunyai keinginan untuk berkunjung kedua tanah suci, semoga Allah kabulkan ya Allah untuk bisa berkunjung kedua tanah suci, untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Amin, Allahumma amin. Demikianlah video dari Umi, situasi di sore hari ini. Para jemaah banyak yang sudah pulang ya. Oke, dari sini Umi mengundurkan diri. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Nas'alallahu lana wa lakum ala afiyah. Ma'assalamah, nusyufakum bakhair. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya.